Hello Franciscans, salam readiness is what we are kepada semua calon SPM, SMS FX 2020 ya. Dan sebelum anda melangkah ke Dewan Peperiksaan menduduki SPM 2020 pada 22 Februari ini, berikut adalah pesan ya. Pesan dari teacher dan semua guru yang telah mengajar dan mendidik anda selama ini, dengarkanlah ya pesan-pesan yang diharapkan dapat membakar semangat anda untuk meneruskan ya perjuangan anda menghadapi SPM 2020. Warkah untuk Franciscans SPM 2020. Semua orang mahu berjaya, tapi tak semua yang sanggup berkorban untuk mencapainya. Kunci paling utama untuk berjaya bukanlah kebijaksanaan, tetapi ia adalah disiplin diri. Bila anda merasa selesa dengan keadaan anda saat ini, bermakna anda dalam masalah, karena keselesaan ini sedang membunuh anda secara perlahan. Keresahan itu bagus, karena ia menunjukkan anda prihatin tentang diri anda. Tidak semua dilahirkan bijak di dunia, tetapi Tuhan itu maha pemurah, karena kejayaan bukan hak milik yang bijak, tetapi ia hak milik yang berusaha keras dan bersungguh-sungguh. Dalam hidup anda akan ada satu masa yang anda harus beri yang terbaik. Dan untuk 5 tahun persekolahan, ini adalah masa anda lakukannya. Segalanya harus dicurahkan dalam satu peperiksaan yang sangat penting. Mungkin bagi sesetengah hanya melihat ianya tidak penting. Tapi percayalah, peperiksaan ini adalah perkara yang terbesar yang bakal berlaku dalam hidup anda. Ia adalah permulaan untuk tentukan komitmen dan kerja keras anda di awal usia. Anda bakal melakar sejarah hidup anda. Dan ini adalah salah satu momen terpenting dalam hidup anda. Adakah anda mahu tinggalkannya dalam keadaan manis atau sebuah kenangan kosong? Setelah SPM, anda akan ke dunia baru. Dan dunia ini dipengaruhi oleh keputusan peperiksaan ini. Sama ada ia akan membawa anda ke jalan yang pintas, jalan yang panjang, jalan yang sukar, atau jalan putus pengharapan. Tapi ingatlah, tiada yang terlambat selagi anda mempunyai masa. Anda teruskan usaha hingga ke kertas yang terakhir. Berkorbanlah seketika dari apa yang melalaikan anda. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, uninstall semuanya buat sementara. Fokuskan apa yang lebih penting. Disiplinkan diri anda, walau sepayah apapun anda rasa. Inilah saatnya untuk anda lakukan semua itu. 5 tahun penat lelah yang anda lalui adalah untuk sampai ke suatu saat ini. Pikirkan tentang masa anda, masa guru anda, masa dan penat lelah ayah dan ibu anda. Ingat momen ini.
Percayalah, tidak akan ada kerugian jika Anda berusaha. Keringat dan usaha Anda akan terbalas. Ia permulaan sebenar perjuangan hidup Anda. Tiada yang mustahil dengan kerja keras dan doa. Percayalah, Franciscans. Ayo, bangkit, sedarkan diri Anda. Teruskan berusaha, biar sakit sekarang. Biar penat sekarang. Karena setiap kesusahan pasti dibalas dengan kesenangan. Dan tiap pengorbanan pasti dibalas dengan kegembiraan. Remember, from impossible to I am possible. Selagi belum kertas terakhirmu, selagi itu jangan pernah letak penamu. Good luck, my beloved Franciscans. All the best. You can do it. I believe, we believe, you can. So, bertindaklah sekarang, Franciscans. All the best. Thank you.